Berikut ini cara mendapatkan atau melihat kode cadangan yang ada di Facebook. Perlu kalian ketahui kalau kalian tidak pernah mencatat kode cadangan ketika Facebook kalian bisa dibuka, itu mungkin tidak bisa kalau kalian tidak punya aksesnya lagi. Tapi di sini saya hanya menunjukkan cara ketika kita masih bisa membuka Facebook, kita bisa mendapatkan kode cadangannya dengan mudah. Caranya seperti ini, kalian buka Facebook, saya pakai Facebook versi biasa. Pilih akun tiga garis yang ada di sudut kanan atas. Kemudian di sini kan ada menu pengaturan dan privasi. Pilih pengaturan. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada pusat akun, pilih. Untuk itu langsung ke bagian kata sandi dan keamanan. Kemudian di sini autentikasi dua faktor kalian pilih. Nah, sekarang kalian mau lihat kode Facebook, pilih yang Facebook. Nah, pastikan kalian sudah mengaktifkan autentikasi dua faktor. Karena kalau menu ini belum aktif, kode cadangannya tidak akan berlaku. Jadi, pilih metode tambahan. Nah, yang ini metode tambahan kode pemulihan atau kode cadangan. Nah, yang ini. Kalau kalian baru pertama kali, harus masukkan sandi untuk melihat ini. Kode ini bisa kalian gunakan sebagai pengganti OTP kalau mungkin SMS tidak masuk ataupun aplikasi autentikasinya tidak ada di kalian. Ini sangat penting, bisa kalian catat di tempat yang lain. Ini bisa diganti kalau semuanya sudah terpakai. Nah, yang seperti ini. Silakan dicoba.